Ya, kita balik lagi di syuting showroom Marno Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syuting lagi ya. Ini saya hanya untuk mengenal untuk apa tipe mobil dan tipe-tipenya ya. Merek-merek mobil dan tipenya. Sekarang kita mulai dari Toyota Starlet tahun 1991. Transmisi manual, untuk pajak hidup bulan 8, platnya Jakarta Selatan ya. Platnya Jakarta Selatan ya, kita lihat dulu. Nah, untuk velgnya sudah racing. Oke, ini jangan salah, ini 1.3 ya, bukan yang 1.0. Dia CC-nya 1.3. Ini tahun 1991. Oke, kita lihat dulu untuk unitnya. Ini untuk dalemannya, boleh di kita tengok-tengok dulu ya. Kita tengok-tengok lah ya. Karena kita campur-campur aja ini bahasanya. Nah, ini tadi bagian belakang, sekarang bagian depan. Nah, seperti ini tampak bagian depannya ya. Nah, ini untuk peleknya ya, pelek. Ini untuk kondisi mobil yang bagian luarnya seperti ini, sudah dilihat semua. Oke, sekarang ini kita review lagi mobil Isuzu Panther LS 2003. Ini sudah laku ya, sudah dibayar sama bapaknya. Ini mobil solar manual, ini bukan matic, pajak buang 11, panjang pajaknya. Nah, ini kalau mobil nyes-nyes nih. Oke, ini unitnya mau dipindahin dulu, langsung ke belakang ya. Tukar unit ya. Tukar posisi, bukan unit, tukar posisi. Oke, sekarang kita lihat lagi nih Suzuki APV X tahun 2005 ya. Velg sudah racing. Untuk bagian tampak depannya seperti ini, sudah ada fog lamp. Kita lihat ya, bagian tampak depannya seperti ini, bagian tampak luar bukan ini bagian tampak depannya aja, hanya luar. Kita lihat dulu. Sekarang kita lihat ke bagian supir. Bagian supirnya seperti ini ya. Kita lihat ini bagian supir. Ya, AC sudah double ya. AC sudah double. AC sudah double. CC 15 1500 cc. Ya. Nah, ini tampak tengahnya. Nanti tampak belakangnya belum saya buka. Tampak tengah tuh ya, benar ya, AC sudah double. Nah, peleknya kita lihat, ini punya peleknya punya Arena. Oke, sekarang kita buka bagian belakang. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Oke, ini seat ketiga, seat kedua tadi sudah, seat pertama sudah. Oke, ini untuk tipenya X ya, tahun 2000, sorry, tadi mungkin 2005, 2006 ini. Ini Suzuki APV 2005, tipenya X, warna hitam. Oke. Nah, ini kita mau review. Nah, ini nih. Ini satu lagi nih. Ada Great Corolla nih. Kita lihat warna hijau. Mobil mau diparkirin dulu. Ini Toyota Great Corolla tahun 1995. Ya, perak sudah racing, knalpot racing. Untuk pajak, pajaknya bulan 5, pajaknya mati. Platnya bulan apa, platnya mana sih? Platnya Jakarta, saya nggak tahu Jakarta mana, pokoknya ini Jakarta ini. Nah ini kalau dengar tadi suaranya, ya ini Great Corolla. Apa tadi gue gledek. Namanya Great Corolla, CC 15. Saya 1516 sih, Mas. 16 ya? 16. Nah, ini ya. Ini CC-nya 16. Platnya Jakarta. Saya nggak tahu Jakarta mana. Saya belum cross check lagi. Ini interior tadi sudah, bagian depan, ini bagian belakangnya. Ya, kita lihat lagi bagian supir. Kita cross check lagi, cross check. Ya, kita cross check lagi. Nah, ini bagian supir ya. Untuk interior seperti ini tampaknya, boleh dinilai sendiri atau gimana. Cuman kalau setahu saya ini
apa ya masih aslinya sih. Nah ini ya, ini bagian ini ya maklum, ini sarung setirnya sudah rusak. Oke, sudah. Sekarang kita, nah ini LGX tahun 1997, CC18 masih karburator. Ini sudah lengkap ya, sudah power window segala macam sudah ada. Kan kita lihat saja dulu. Baliknya sudah racing, kalau sudah racing. Ini bagian luarnya. Sekarang kita lihat bagian supir. Ya. Bagian supir seperti ini. AC sudah double ya. AC sudah double. Ini LGX, bukan LSX atau LX. Ya. Ini AC sudah double. Tadi sudah lihat tampak dalamnya yang bagian depan. Sekarang bagian seat 2. Seat 2-nya seperti ini. Ini ya, seat 2. Tunggu, pelek sudah racing. Oke ya. Ini seat 2. Nih, kita lihat belakangnya, saya mungkin sempit. Ini saya enggak bisa ngebuka karena masih sempit banget. Ini tampak dari belakangnya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke depan dulu. Karena ini Suzuki APV TPX 2006. Transmisi manual. Untuk platnya barat, pajak hidup, kalau nggak salah pajaknya hidup belum 5 kalau nggak salah ya. Ini Jakarta Barat, ini mobilnya tipe X. Velg sudah racing, punya arena velgnya. Nah ini mobilnya, kita lihat lagi. Sekarang kita bagian dalam. Nah ini bagian dalam interiornya, bagian supir sama samping supir ya. Ini bagian di dashboard. Oke, boleh silakan dilihat aja. Ini ya sudah power window. Oke. Nah ini kita lihat lagi bagian seat 2 nya. Cuman kalau seat 2 kan pasti kita ya tahu lah. Pasti bagiannya cuman hanya jok dan AC. Nah ini AC nya sudah double ya. AC sudah double. Nah ini bagian tampak belakangnya, ini tipenya X bukan GX. Ini tahun 2005. Sudah ada kamera mundur, entah berfungsi atau tidak. Tuh ya. Nah ini Isuzu Panther Grand Royal gitu. Tahun 1997. Transmisi manual. Oke, transmisi manual. AC sudah double, CC sudah 2,5, bukan yang 2,3 ya. Ini sudah 2,5 AC-nya. Velg racing. Ya, velg sudah racing, dia ada tambahan tuh di bagian respang. Kita lihat bagian belakangnya. Belakangnya masih berhadapan-hadapan. Ini ya, ini memang sudah hampir modifikasi main lah. Nah, AC sudah double. Ini bagian tampak dalam. Silakan ditengok saja dulu bagian tampak dalamnya. Nah, ya sama ya, velg sudah racing semua. Ini kalau nggak salah ada tambahan, kita lihat, oh sorry, kita lihat bagian supir, kita lupa bagian supirnya, tidak kita tengok. Ini bagian supirnya ya, bagian supir. Nah inilah kondisinya, silakan dinilai sendiri gimana. Kalau sekiranya cocok langsung datang saja ke Marno Jaya Motor, Jalan Tanjung Barat Lama nomor 148, belakang kampus Tama Jagakarsa, samping pom bensin Poltangan. Oke, nah ini dia sudah ada tanduknya, tambahan ini ya, tambahan. Oke, sekarang kita lihat ke si, dibilangnya siapa ya, si cakep lah, kalau dibilang ini si cakep, Daihatsu Zebra Espace tahun 2004 ya, transmisi manual. Ini tipenya kalau nggak salah JTL, yang aslinya single, belum masih double. Ya, pelek sudah racing. Ya, kita lihat interiornya. Seperti apa sih interiornya ini mobil Espace? Nah, inilah interiornya ya. Ini interiornya. Ini yang dibilangnya kakaknya Luxio ini atau Grand Max. Ya, ini kakaknya Luxio atau Grand Max. Ini bagian interior sudah tengok semua. Oke ya, bagian interior. Nah ini
Sebenarnya kan tipenya ZL. ZL Extra. Ini untuk Daihatsu Zebra Espas. Oke. Sekarang kita review sebelahnya. Suzuki Karimun tahun 2001. Ini kalau nggak salah tahun 2001 atau 2004 ya. 2001 kalau nggak salah. Untuk pajaknya ini kalau nggak salah Jakarta juga sama. Jakarta. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini bagian dalamnya. Lihat ya. Sudah berwidow. Seperti inilah tampaknya Suzuki Karimun. Ini kalau nggak salah tipenya GX. Kalau nggak salah tipenya GX. Nah, ini sudah ada fog lampnya. Entah mungkin tambahan atau gimana. Ya, setahu saya sudah ada. Ya. Nah, ini Toyota Corolla DX tahun 1984. Untuk pajaknya ada Depok. Dia Depok. Untuk interiornya silakan dilihat sendiri. Interior. Oke. Untuk Toyota Corolla DX. Nah, ini baru nih si Ayu Kemayu. Ini si Ayu Kemayu Honda City 2004 transmisi matic. Ya, transmisi matic. Untuk pajaknya kalau enggak salah ini selatan. Platnya plat selatan juga. Pajaknya ini hidup bulan 6. Bulan 6. Kita lihat interiornya. Nah, interiornya seperti ini. Ini kalau enggak salah setahu saya estimasi kemarin kilometer itu 135.000 ya. Nah, ini seperti ini interior dari Honda City IDSi CC 15 transmisi matic ya, transmisinya matic, sudah power window semua, sudah lengkap ya. Ini dia sudah ada kayak dibilang orang model itu triptonik, kalau nggak salah emang sudah triptonik, saya kurang ngerti juga masalah Honda, kalau nggak salah ini sudah tripto. Nah, ini kondisi interiornya. Terlihat eksteriornya yang lain ya, bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Beraknya sudah racing. Berarti tengok lagi aja. Kalau mungkin lebih enaknya lagi datang ke lokasi. Nah, ini kita review lagi Toyota Kijang Grand Extra. CC-nya kalau nggak salah 15 tahun 94. 95, sorry. 94 atau 95 gitu. Untuk pajaknya ini Bekasi. Plat Bekasi, pajaknya bulan 2. Kalau nggak salah ini selok kayak panjang ini. Velgnya sudah racing, velgnya punya NK. Ya, ini kondisinya. Ini lagi ada perbaikan sedikit, masalah tenaga aja. Ini lagi di tune up. Nah, ini untuk interiornya. AC sudah double ya. Terus sudah double, sudah power window. Memang AC dari pabriknya sudah power window, sudah RPM juga. Nah, ini tampaknya Toyota Kijang Grand Extra. Nah, ini kalau nggak salah mobil Timor tahunnya 95. Mobil Timor tahun 95, warna merah, velg sudah racing, platnya selatan, pajaknya bulan 12. Ini kondisinya seperti ini interiornya. Itu bagian supir, seat keduanya ini. Seat kedua. Nah, kondisinya seperti inilah. Mobil Timor dibilang Tesla nih. Ini Tesla tahun tua. Kalau boleh memang lihat aja dulu Tesla ini.
bukan timur. Timur mungkin orang udah ngeliat bekas taksi apa gimana. Ini Tesla. Tesla Tempo dulu. Oke, ini sebagian sudah laku, ada LGX. Itu LDSX, ini LGX warna biru sudah laku. Ini ada juga Kijang Super tahun 84. Ini ada juga Futura 2004. Ada juga Kijang Super tahun 92. Cherry 1000-nya sudah laku ya. Sudah terjual. Sudah, untuk saat ini unit kita hanya ini. Kita juga nggak bisa banyak-banyak karena memang unitnya lagi habis. Untuk untuk yang mau mencari nyari barang atau yang mungkin ingin request unitnya, boleh langsung saja ke MJM atau kasih tanda jadi atau di tanda jadi untuk mencarikan unit. Itu minimal estimasi untuk mencari tanda jadi, setidaknya datang dulu lah. Jadi kita juga biar ada enak kan, biar ada omongan seperti apa. Kita juga biar tahu orangnya nyarinya dia modelnya seperti apa, kayak gimana, warnanya apa gitu. Jadi langsung saja ke lokasi ya. Ini untuk view-nya showroom MJM. Jadi kalau misalnya ada yang mau kredit, dimohonkan datanya diusahakan bagus, jangan sampai ada bad checking. Memang kalau untuk tahun tua kreditnya itu tidak bisa DP ceper ya. Tahun tua itu memang sudah dianjurkan dari leasing DP-nya segitu, atau dibilang kalau kayak Kijang itu estimasi bisa sampai 30-35, apalagi kayak Panther tahun tua juga sama. Cuman yang estimasi untuk kredit itu dia tahunnya paling minim tahun 2000. Itu tahun 2000 sudah minim banget ya. Jadi kalau misalnya sekiranya mau kredit mobil, diusahakan tahun-tahun muda untuk kayak Avanza, Xenia, itu juga lebih enak sih estimasinya di 2010 ke atas ya, itu lebih enak. Atau mobil tahun muda kayak Innova juga sama, enaknya lebih view-nya lebih enaknya tahun-tahun segitu. Oke, dari saya sekian, gini aja. Mungkin kalau misalnya ada mau nyari alamatnya, monggo tinggal kesini ke showroom, cari di Google, itu ada Marno Jaya Motor. Dia patokannya itu Gedung Antam, atau dibilang alamatnya Jalan Tanjung Barat Lama nomor 148, belakang kampus Tama, belakang kampus Tama Jagakarsa, samping pom bensin Pultangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.